baru 2 bulan. Ini budidaya karena memang pemula saya, sekitar jalan 4 bulan. Ada 10 dibagi 2 lokasi. Ya sebetulnya enggak, nanti ada, ini sementara sangkuriang, pengembangan dari kami pengennya ada bawal, terus nila, patin, ada rencana ke situ. Ini bibit yang pembesaran jumlah 6.000, indukan itu di sana penetasan 70.000 ada di kolam yang satunya. Ada 13 kelompok kita, jadi memang sebetulnya pengangguran di Dukuh Berikat banyak. Kebetulan kita juga ingin mengeratkan silaturahmi dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kita warga Gerikak ingin membuktikan pada masyarakat desa lain bisa, masa Gerikak nggak bisa. Kebetulan kelompok kami sudah terdaftar, namun memang ini semuanya lagi berpacu, semuanya pribadi. Harapan kami dari kelompok ada kepedulian. Artinya kita bisa mengembangkan, memang mungkin dari kondisi sekarang saya menyadari COVID. Tapi adanya saya dibantu oleh Pak Agung dari Perikanan, ya semoga nanti kita diawali, ya berharap setelah kita sudah ada perjalanan, ada perhatian, minimalnya dibantu dari hal saya masih kebutuhan sekali dari logistik, banyak yang kurang. Juga saya mau sosialisasi pada masyarakat, bisa juga saya untuk masyarakat terpancing, kita nanti jual murah biar masyarakat mencoba. Iya, Bapak makan ikan itu kalorinya sangat tinggi dibanding ayam, akan coba ke situ dari kelompok kami. Makanya kalau nanti sudah ada perhatian dari pemerintah, sebenarnya bukan hanya lele yang akan kita kembangkan.